Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah memberikan pencerahan ilmu kepada rahmatan lil alamin supaya dapat melahirkan perubahan secara total buat umat yang rahmatan lil alamin. Bedah iman. Satu, mengenal iman. Dua, mengenal pakaian iman. Tiga, mengenal tempat beriman. Empat, mengenal waktu beriman. 5. Mengenal panggilan beriman. 6. Mengenal bacaan beriman. 7. Mengenal cara beriman. 8. Mengenal akhlak beriman. 9. Mengenal tumaninah beriman. 10. Mengenal gerakan beriman. 11. Mengenal yang diimani dalam beriman. 12. Mengenal perhiasan orang-orang beriman. 13. Mengenal buahnya iman. Inilah pencerahan tentang iman. Ayo, jika ada yang belum mengerti, tanyakan langsung kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi, yang akan memberikan jawaban. Ayo, yang mengaku beriman, disimak tentang iman ini. Jangan asal mengaku beriman tapi tidak beriman. Kalau cuma mengaku gampang. Iman kita ini dalam keadaan telanjang. Iman yang telanjang ini dapat diibaratkan sebagai bayi yang baru lahir tersentuh gerinda. Bayi yang baru lahir membutuhkan pakaian, membutuhkan perhiasan, membutuhkan pendidikan, membutuhkan buah, membutuhkan kesejahteraan. Begitu juga iman. Iman kita yang telanjang ini perlu diberikan perhiasan, perlu diberikan pakaian, perlu diberikan ada pemerintahan kedudukan. Dunia. Kalau kita tidak mengetahui apa yang dibicarakan ini, boleh bertanya. Nanti coba, saya coba, akan menjelaskan. Coba dengarkan dulu ada pemberitaan musibah. Nah, ini ada sedang live, langsung ada pemberitaan musibah. Inilah jawaban dari pantun Imam Mahdi. Dengarkan pantun Imam Mahdi ya. Beli teri itu jelateng, pondong sia itu bengkate. Imam Mahdi uah datang, manusia luwek mate. Artinya, beli teri ke jelateng, pikul garam ke bengkate. Imam Mahdi sudah datang, manusia banyak mati. Karena, bukti nyata Israel. Karena banyaknya manusia tidak tahu diri, tidak kenal Allah. Hati-hati untuk yang menyimak. Bila belum mengenal diri, belum mengenal Allah, jangan sekali-kali berprasangka negatif, menganggap remeh pada siapapun, menganggap sepilih, berpoya-poya. Lanjut. Pantun ini yang dibaca oleh Ratu Adil ini, saya dapat adik saya di tempat kelahiran saya, di tempat ibu kandung saya, tempat lahir ibu kandung saya di Prime Lombok Tengah. Tepat saya dapat pantun ini. Tetapi adik saya yang dapat. Pada saat adik saya diberikan pantun ini, kemana arah orang yang memberikan itu, tidak tahu. Hilang. Tidak dapat saya bicara jadinya.
gitu pantun ini. Berat.